Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini spesial banget. Aku lagi pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Aku pengen share apa yang terjadi di 2020 ini, khususnya yang terjadi kemarin-kemarin pas tanggal 1 bulan 1 2020, menyisakan kisah yang pilu di daerahku sendiri, khususnya di Kabupaten Lebak juga, daerah Banten. Jadi kita terkena musibah banjir bandang yang disebabkan oleh meluapnya sungai Ciberang. Banyak beberapa rumah, terus beberapa orang mengalami kerugian yang sangat banyak. Terus juga gak hanya kerugian materi, bahkan ada beberapa orang yang katanya meninggal. Datang juga kemarin Presiden Jokowi ke Kecamatan Cipanas, terus juga ada Pak Gubernur, Pak Gubernur Pak Wahidin, Pak Andika, terus juga Bupati kita, juga Bupati Lebak Bu Iti, semuanya turun ke Kabupaten Lebak untuk mengecek langsung keadaan. Nah, jadi yang di sebelah aku ini adalah Nilda Purnasari. Yeah. Jadi yeah. Dia ini adalah satu teman aku yang kebetulan satu kampung juga, jadi kita sering main juga ya. Iya, gimana? Sering. Apa kabar? Alhamdulillah sekarang baik. Bang, aku suka main ke rumah dia gitu. Dan kita sekarang benar-benar mengalami hal itu dan kita benar-benar gak expect. Aku pengen nanya sih, kalau boleh tahu pas terjadi awalnya banjir itu gimana dan keadaan kamu pada saat itu gimana? Awalnya mama di dapur yang sedang masak, ya masak gorengan buat sarapan, mendengar dari kampung sebelah ada pengumuman. Pengumumannya seperti ini, agar warga melihat ke kali ya. Terus kata mama bilang ke bapak, itu katanya ada pengumuman warga suruh lihat ke kali, ada yang hanyut, kirain ada yang hanyut gitu. Sudah gitu, bapak keluar rumah, nggak tahu tuh, firasat kali ya, firasat bapak tuh keluar rumah, terus bapak itu ngelihat ke belakang rumah, tiba-tiba di belakang rumah tuh bapak ngelihat ada air, udah ada air yang gulung gitu. Lagi mau posisi kamu pas di rumah itu lagi apa? Apakah lagi? Ya lagi tiduran. Nah, tiduran kan itu. Pas hujan rintik-rintik ya, libur sekolah pada tiduran, terus ada yang masih tidur juga, adik aku juga masih tidur. Bapak langsung ngebangunin semua yang ada di rumah, bangun, keluar banjir katanya. Terus udah berlarian aja gitu, ya berlarian keluar rumah. Nah, tapi aku nggak langsung keluar rumah. Di dalam rumah itu aku beres-beres berkas-berkas, buku-buku kayak gitu. Aku simpen ke atas lemari-lemari. Ya. Udah gitu aku mau keluar, lari, tiba-tiba air udah datang ke rumah. Udah datang tuh air. Sekitar gimana airnya? Selutut. Oh, udah selutut. Ya, selutut. Nah, di dalam rumah itu air udah selutut, terus aku melihat menyaksikan itu lemari rak pada berjatuhan. Ya mesin cuci udah pada ke bawah air kayak gitu. Itu posisi masih ada di dalam rumah. Terus ada bapak ternyata masih ada di luar rumah. Ya belum ke atas, balik lagi ke rumah. Sebenarnya bapak itu udah kesana. Terus ada firasat kali ya, ini balik lagi ke rumah. Terus udah sampai depan rumah tuh kan air tuh udah datang, keburu datang. Aku teriak-teriak dong ya, panik gitu. Mama, bapak gitu ya, kalau warga lah teriak-teriak. Terus udah gitu sama bapak dibawa. Jadi bapak tuh masuk ke dalam rumah ya, ngebawa aku gitu, dipegangin, ayo keluar gitu ya. Air tuh di dalam rumah masih celutut. Nah, udah pas keluar rumah itu air udah segini. Aku sendiri kaki aku udah nggak nginjek tanah gitu. Tapi udah. Itu kamu posisinya masih kayak di dalam rumah dengan kondisi air segini gitu. Iya, enggak. Leher, enggak. Juga keluar. Enggak. Aku di dalam rumah selutut. Nah,
pas keluar rumah kan melewati pintu ya, baru juga keluar rumah gitu air udah segini, air tuh udah segini, jadi udah gede lah, tinggal terlihat kepala doang. Kalau aku yang besaran aku sama bapak aku itu berdua. Terus mama sama adik. Udah di atas, udah di masjid, udah pada di sana. Udah nyelamatin diri. Iya, udah nyelamatin diri. Nah, udah gitu. Aku kan diangkat sama bapak di gini nih. Ya. Udah enggak nginjek tanah, kaki tuh udah enggak nginjek tanah, cuman bapak-bapak juga antara nginjek sama enggak gimana sih ya? Ada enggak sih beberapa barang yang kamu udah bawa kayak barang ini penting gitu. Aku bawa semacam kayak HP itu, HP kamu dibawa apa HP. Gimana? Ini HP. Ini HP-HP yang terselamatkan, satu-satunya harta ya yang terselamatkan. Ini aku giniin aja. Oh, gini, dikalungin. Ya. Enggak jauh. Iya, dikalungin ya. Karena emang HP itu apa ya? Buat kita komunikasi emang benar-benar penting juga sih, selain karena lebih mahal gitu. Ini hati. Juga alhamdulillah masih nyala, soalnya kan ini udah kerendam air kan, air udah segini kan, ini udah tapi alhamdulillah masih nyala kan. Alhamdulillah masih nyala HP-nya. Nah, gimana aku selamat dari situ? Ada tetangga warga yang ngasih aku bambu panjang. Bambu panjang buat ngangkat aku ke atas ke masjid itu, arah tangga ke Mahtum itu kan lewat situ. Iya, naik. Nah, dikasih itu sama warga, kasih kayu panjang, suruh megang kayu panjang itu. Aku sama bapakku pegangan ke kayu panjang itu, ke bambu apa kayu ya gitu, iya. Panjang pegangan tuh sama warga, ditarik dari atas. Kayaknya iya, udah cuman kelihatan kepala aja gitu. Udah perasaan kamu pas udah tahu air udah seserem kayak gitu tuh perasaannya gimana? Kalau aku sih nggak kebayang ya, kayak wah udah panik, udah ingusan kali, udah pusing, mana udah kacau mungkin ya. Satu itu juga ya Allah, katanya antara hidup dan mati gitu ya. Ya Allah, ya, ini selamat enggak, selamat enggak gitu ya. Jadi alhamdulillah nggak ada kayu atau bambu yang ngebentak badan aku gitu ya. Kalau misalkan ada kayu atau bambu yang ngebentak badan aku gitu, udahlah hanyut gitu, udah nggak bakalan bawa sama kayu itu ya. Iya. Kamu nih udah nyelamatin diri nih kan, sama pokoknya kamu sekeluarga udah nyelamatin diri, terus otomatis kan rumah ditinggalin kan. Iya. Nah, gimana tuh ngeliat rumah, perasaannya udah kayak, atau misalkan kayak pasrah gitu atau gimana sih udah ngeliat rumah? Awalnya kan nggak percaya ya, nggak dengar kabar katanya udah nggak ada rumah, tinggal tanah. Maksudnya lu masa sih gitu ya? Masa sih nggak percaya aja gitu. Oh, berarti kamu tuh tadinya berdirinya agak jauh dari rumah, nggak menyaksikan langsung kalau rumah. Nah, kan semua warga itu kumpul di masjid ya. Itu pas kumpul itu langsung pada ngungsi, pada diangkutin pakai angkutan umum ke Gajru, ke daratan tinggi gitu. Jadi hanya sebagian orang yang menyaksikan. Aku sendiri sih ya nggak melihat rumah hanyut, hanya sebagian warga yang melihat rumah-rumah hanyut, karena warga-warga langsung dibawa ngungsi ke Gajru, jadi sama kendaraan lah ya, dibawa ke daratan tinggi. Itu yang bawa kendaraannya siapa? Kayak relawan gitu? Apa siapa? Ada orang sebagian warga relawan, sekitar. Ada yang orang sekitar. Oh, orang itu, sekitar. Ada yang bawa mobil gitu, dibawa ya, langsung ngamanin. Ya, aku sen. Kira tuh kayak kampung Nunggul tuh kayak udah pasrah gitu, apa? Kayak, karena kayak air dibagi menjadi dua kan? Iya. Jadi si kebagi sungai itu ke rumah kamu satu, yang satu lagi ke sungai yang ada jembatannya itu. Jadi kayak, wah, kata aku benar-benar sih ini kampung Nunggul tuh kayak udah terkepung gitu sama air, dan makanya, alhamdulillah gitu ya. Iya. Makanya nggak nyangka gitu kan, rumah jauh dari kali tapi kenapa kena gitu. Ternyata air itu, Kali Siberang itu kebagi menjadi dua, jadi ngalirnya bukan hanya ke arah tempat bukan biasa arah, air gitu, sungai, iya. Tapi dia ngebelah saking tingginya mungkin ya, saking gede arusnya itu gitu. Pas ngebelahnya benar-benar di rumah Desi banget ya. Iya, ya, kayaknya. Tapi Desi alhamdulillah gak kenapa sih ya. Sebelah sananya, sebelah sawah, pesawahan. Iya, makanya kaget pagi-pagi lah kok ini sungai udah kebagi dua gitu kan. Apaan nih kayak, aku juga ngeliatnya pusing, ini apaan kok ada di sini gitu kan, jadi sungai kedua. Terus katanya sih aku ngedengar dari beberapa warga, katanya usut punya usut,
memang si sungai itu katanya pengennya jalurnya ke situ dulu, dulu pas dulu katanya. Eh malah terjadi sekarang, nggak tahu sih itu ya, kata warga-warga sekitar. Aku juga dengar itu. Dulu, dulunya katanya itu jalan air. Hmm. Nah dulunya, jadi kalau misalkan dulunya jalan air, suatu saat akan jadi jalan air lagi katanya kayak gitu. Oh, iya. Kamu mengungsi di Gajrum berarti ya? Ya aku mengungsinya di Gajrum, di rumah. Di rumah masih saudara. Oh, di rumah saudara. Ya. Oke. Okay. Terus kan udah selesai nih. Pokoknya dia tuh selesai jam berapa ya? Banjir tuh. Kurang tahu sih ya, kurang. Eh, ini nih jam 11-an gitu deh. Jadi karena air kamu udah ngungsi kan ya? Dua kali dia datangnya. Hmm. Yang pertama kecil, ya, kecil. Terus yang kedua itu yang ngabisin rumah itu. Oh, gitu. Kedua. Itu kamu nyaksiin enggak sih pas rumah udah benar-benar rubuh gitu? Enggak. Persendiri enggak. Tahu-tahu begitu aja kayak wah enggak expect kejadian itu. Pas udah selesai banjirnya udah surut dan rumah kamu tuh rumah yang sekitar kamu juga udah benar-benar enggak ada, terus gimana itu kamu ngeliat perasaannya? Cuma tinggal kayak apa kemarin juga ada itu ya, iya. Gimana perasaannya kayak wah gitu, kaget, sedih ya, enggak nyangka gitu kok bisa ya gitu air tuh air ya hancurin rumah gitu. Gede banget. Semua pokoknya dari barang yang kecil sampai barang yang gede tuh enggak ada. Enggak ada sedikit pun kertas gitu ya, berkas-berkas enggak ada. Dan aku juga pas kemarin banjir benar-benar udah ke rumah kamu tuh aku sempat WA kan, kamu gimana? Kamu udah ngungsi enggak gitu kan? Ya. Khawatir banget sih gue juga di situ kemarin nge-WA dia juga. Benar-benar pas tanggal 1 benar-benar pas tahun baru banget sih, ya, pagi-pagi juga 2020. Tapi alhamdulillahnya gitu itu pas bencana itu datang pas siang-siang pagian gitu. Aku sih nggak expect kalau misalnya dia datangnya malam. Aku juga ya, alhamdulillah kita juga ya kejadian itu pagi hari, coba kalau misalkan malam hari nggak tahu ya daripada iya. tidur di mana udah juga alhamdulillah gitu ya. Nah terus udah lewat beberapa hari deh. Nah, pokoknya kamu sering lewat kan? Pasti kamu kalau pulang terus ke pengungsian yang sekarang di Nanggela. Nah, kamu kan suka lewat tuh, lewat Gajrum. Suka lewat Kelapa Nunggal maksudnya. Terus sudah ngeliat rumah gitu masih ada kayak perasaan trauma atau gimana gitu? Atau udah ikhlas atau gimana? Kalau awalnya itu gak kuat tuh ngelewat rumah, ngelihat pas rumah gitu ya kayak gitu. Masih trauma berarti ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, berlahan dengan berjalannya waktu ya. Ya mungkin sedikit-sedikit ikhlas gitu ya. Iya. Nah, abis itu kan banyak tuh penyalur bantuan dari manapun itu. Aku kayak benar-benar salut banget sih sama warga Indonesia gitu. Alhamdulillah kayak saluran bantuan dari manapun itu datang, terus apa ya, benar-benar merata ke semua korban banjir. Terus nah kira-kira saluran bantuan itu nyampe ke kamu? Alhamdulillah kalau aku sampai ya, tercukupi lah. Alhamdulillah ya, pokoknya apa ya, intinya sih ketika kita dikasih musibah itu musibah itu nggak ada yang tahu. Terus juga ketika kita dikasih musibah tuh jangan sedih, tetap apa ya, tetap sabar, karena ya udah mungkin kita ikhlasin aja ya, mungkin itu bukan rezeki kita, dan mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan mungkin Allah bakal ngasih rezeki yang lebih lagi daripada itu ya, mungkin man. Makanya kita diuji ya, gitu, dicoba, dikasih cobaan supaya kita bersabar. Jadi Allah tuh kayak mengetes kesabaran kita gitu. Nah, udah alhamdulillah kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya. Kayak sebenarnya singkat banget dan aku cuma pengen ngobrol sama dia karena kita udah lama banget ya nggak ngobrol. Karena kita baru ketemu sekarang dari pas kemarin kejadian bencana itu, kita baru ketemu sekarang karena kamu lagi kuliah juga ya, lagi banyak tugas. Iya, kita baru ketemu sekarang. Terus juga ini jadi pembelajaran juga buat kita supaya
kita lebih mencintai alam lagi, supaya kita lebih care lagi sama alam. Pokoknya kayak jangan buang sampah sembarangan gitu, terus jangan apa ya sih, ada penebangan pohon liar, iya. Terus yang katanya sih ada gosipnya gara-gara apa ya, penambangan liar itu iya, untuk emas, iya. Iya, tapi nggak tahu juga sih itu informasinya benar atau enggak, masih diselidikin penyebabnya kayak gimana. Semoga ya daerah kita ini, Kabupaten Lebak, Banten khususnya, dan seluruh Indonesia gitu kan, semoga jauh lagi, jauh dari bencana apapun kemarin. Semoga aja selamat ya. Oke guys, terima kasih udah menonton video aku ini. Semoga bermanfaat, dan untuk kamu terima kasih udah datang ke YouTube channel aku ini, terus udah mau sharing juga di video ini. Terima kasih buat terima kasih juga buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.